Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Sugeng Serenanyo. Nah, kali ini saya akan panen propolis. Nah, jadi propolis ini adalah suatu getah yang berada di kotak triguna atau di dalam log atau di corongnya ini. Jadi untuk propolis sendiri selama ini cuman kita buang dan kita bakar. Dan alhamdulillah sekarang ada dari sebuah fakultas di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia yang berada di Bogor, Jawa Barat, akan melakukan penelitian propolis ini. Alhamdulillah di tempat kita, khususnya di tanah laut, salah satu yang dijadikan sampel untuk penelitian. Jadi di sini yang mau kita kirimkan sampelnya yaitu jenis Lactipasciata, ada Thoracica, Itama, Biroi, dan yang lain-lain. Cuman yang mau kita kasih lihat ya ini jenis Lactipasciata dan Thoracica saja, karena kalau kita buatkan semua videonya akan memakan waktu yang cukup lama. Yuk. Nah, untuk jenis Genio Trigona Lactipasciata dan Thoracica ini adalah jenis Trigona penghasil damar. Nah, ini yang mau kita kirimkan sampelnya ke Ibu Indah, kalau nggak salah. Jadi ini propolisnya, dan harapan kami sebagai peternak trigona di Indonesia, mudah-mudahan kedepannya yang awalnya cuman sebagai anggaplah sampah lah, menjadi nilai tambah buat kami para peternak lebah di Indonesia. Ini yang mau kita kirimkan, propolis yang menempel di plastiknya ini. Enak kan mengambilnya. Nah, ini yang akan kita ambilkan. Nah, itu tadi kan Lactipasciata. Jadi ini yang Thoracica. Ini kan sama-sama jenis penghasil resin terbanyak. Agak rusak plastiknya. Jadi ini kita ambil sekalian, nanti kita icip-icip madunya. Sekali dan kita sudah sekali. Nah, ini keras sekali. Nah, ini Bu yang mau kita kirimkan sampelnya. Jadi ini untuk yang ini jenis
Torasika. Dan kemarin sempat pernah dari Fakultas Penelam Banjarmasin dari kedokteran katanya kemarin mau dijadikan 6 sampel obat. Dan mudah-mudahan di Universitas Indonesia pun sama responnya. Dan harapan kami mudah-mudahan harga propolis di Indonesia bisa laku dan memang sangat berkhasiat buat kehidupan umat manusia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.